Pemirsa, kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang yang melarang pembelajaran tatap muka terbatas ditegur Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Menurut Ansar, status level 3 masih memperbolehkan PTM terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan instruksi agar seluruh jenjang pendidikan kembali menerapkan belajar daring, menyusul terungkapnya beberapa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di sejumlah sekolah. Kebijakan itu pun mengundang kritikan dari para wali murid dengan alasan vaksinasi anak usia sekolah telah dilakukan dan kesediaan orang tua menandatangani surat pernyataan. Menanggapi kebijakan Wali Kota Rahmat tersebut, Gubernur Ansar Ahmad mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menerapkan PTM terbatas 50%. Hal itu menurutnya sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi PPKM di masa pandemi. Ansar juga menyayangkan jika pun ada siswa terkonfirmasi COVID, semestinya di lokasi sekolah tersebut saja yang daring, bukan seluruh sekolah. Sudah instruksikan tetap tatap muka 50%, ya, kecuali sekolah-sekolah yang memang terkonfirmasi kita tutup sementara. Jadi hanya dilokalisir aja, Pak. Anak dan orang tua juga udah pada titik jenuh, betul. Beri, ya, betul, Pak. Ya, kita mesti berani mencoba, ya, jangan hanya satu sekolah mungkin yang ada terkonfirmasi, semua kita, betul, Pak, kembalikan ke daring. Kita berikan kesempatan 50%. Ansar berharap jumlah kasus positif COVID-19 di Kepri terus menurun. Berdasarkan data sejak sepekan terakhir, data terkonfirmasi COVID di Kepri terus menunjukkan angka penurunan dari 460 kasus menjadi 90 kasus. Terkait level PPKM, saat ini di Tanjung Pinang, Batam, Karimun, dan Bintan berada di level 3, sedangkan Lingga, Natuna, dan Anambas berada di level 2. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.